korang okay, korang boleh pergi tengok aku punya Twitter ni. Semalam tak tahu apa aku tweet pasal Naval. Aku tak tahu Naval ke Neville sebutan dia. Dia ni macam Indian American lah. Dia punya tweet tu bagus gila tau. Dia punya tulisan tu pasal life, pasal kehidupan, pasal business, pasal investing. Serius bagus lah. Dan aku rasa 2 hari lepas aku baca dekat mana, dekat internet, dia punya quotes tu, Naval punya quotes tu, dia ada ajar kita untuk kurangkan online tau, kurangkan social media especially, sebab social media ni buat kau tak fokus lah. So itu aku tak rasa dia ada buat buku, tapi dia punya tweet tu memang menarik gila lah. So korang follow dia macam Naval. Dia Naval, dia punya tweet tu NAVAL, 1.3 million followers. Dia tak follow anyone. Theories are explanation, not prediction. Tuan Max. Yes. Actually Naval tu dia ada, dia tak buat buku tapi ada orang yang kumpulkan dia punya tweet-tweet dia tu. Yes, yes. Ada satu orang yang kumpul dia tu, dia ada hasilkan satu buku. Nama buku tu The Almanac. Almanac. The Almanac. Oh, itu hasil apa yang dia pernah cakap lah, itu orang lain kumpulkan lah. Kiranya macam orang lain yang kumpulkan lah. Masa sehari-harian ni, tak kisahlah daripada buku ke YouTube ke Twitter ke, saya memang suka berkongsi. Tapi itulah sebab kekangan kerja kan. Alhamdulillah, bisnes okey, stabil. Tak rugi, tak untung gila-gila. Alhamdulillah, saya pun banyak. Setiap hari saya communicate dengan customer-customer lama, paying customer. Ini pun nanti saya akan sentuh juga kebaikan dia. Walaupun saya buat benda ni secara manual, tapi dia punya pulangan tu memang sangat-sangat memuaskan lah. Paying customer, existing customers. Okay, pertama sekali, malam ni sebenarnya nak kongsi pasal TikTok China ni. Satu konten daripada TikTok China ni. Sangat menarik. Dia punya perkongsian, dia punya konten tu sangat menarik. Dia fokus dekat satu niche, dia fokus dekat satu cara hebahan, dia fokus dekat satu cara, satu penghasilan konten. Lepas tu dia punya audience, dia punya likes, dia punya views sangat tinggi tau. So lepas tu saya fikir, alamak, takkan nak kongsi pasal TikTok account satu ni kan. So malam ni mungkin nak cerita pasal trading China sikit, apa yang saya belajar daripada seorang supplier China ni dekat WeChat. Kemudian apa lagi, daripada saya punya mentor. Ini pun best juga ni kau cerita ni. Lepas tu adalah sikit-sikit lain. Alright. Account tu kejap eh. Okay. Nama account tu, nanti saya akan screenshot dia punya nama account. Mungkin korang tak boleh nampak lah. Sebab dia TikTok China. Korang kena register. Kalau Apple tu, korang kena register kau punya region tu dekat China, baru kau boleh download TikTok China. Aku tak pasti korang boleh nampak ke tak, tapi aku akan kongsi juga. So nama account dia adalah Abang Loudspeaker. Kalau translate daripada Mandarin ke Mandarin ke Melayu, nama account dia Abang Loudspeaker. Lapa ke? Okay, dia punya followers rasanya 7 juta sekejap eh. Cipai Cis 1, 2, 3, 4. 7.7 juta. Bayangkan 7.7 juta followers dekat dekat TikTok tau, TikTok China. So hari ni dia punya ada satu video dia lalu dekat dia punya aku punya for your page kan, halaman pertama. So aku habiskan satu video tu, lepas tu aku lompat pergi dia punya account, dia punya konten-konten lain. Aku spend masa dekat 1 jam tau tengok dia punya konten, dan sangat-sangat menarik tau. Kau tahu apa dia buat? Aku akan repost balik video tu, dan aku akan letak dekat aku punya Twitter juga. Kau tahu apa yang dia buat? Dia
dia okay, this is apa malam ni punya pengisian ini agak penting eh. So abang loudspeaker ni dia duduk depan kedai makan dia hot pot tau. Hot pot ni apa eh dalam bahasa Melayu, steamboat ke apa eh, malatang dia, hot pot steamboat je tu lah. Dia duduk depan kedai makan dia, lepas tu dia pegang satu loudspeaker. Lepas tu dia punya target pasangan. Dia target lelaki dan perempuan yang berjalan depan kedai, depan jalan kedai dia tu. So bila dia nampak ada orang lalu, terutamanya yang berpasangan ni, kalau contohlah dia nampak pasangan ni tak pegang tangan, dia akan kacau. Eh, kenapa kau lelaki kau tak pegang? Tangan dia, kau tak suka dia ke? Lepas tu dia kacau macam tu lah. Dan daripada gelak semua, ada respon yang baik. So bila ada pasangan lelaki perempuan lalu je, dia kacau. Eh, kau tak sayang ke dengan perempuan yang sebelah kau tu? Pimpin lah tangan dia, peluk lah dia, cuaca tengah sejuk. Dia kacau benda-benda macam tu. So dia punya content macam tu berulang-ulang. Dan of course lain hari lain orang yang lalu. Setiap hari dia akan buat konten tu. Dan bila ada lelaki perempuan, orang-orang yang jalan depan kedai dia bagi respon, dan benda tu terhasil dengan sangat sangat menarik tau. Benda tu nampak natural, dia punya pengisian sangat menarik, pengisian dia sangat fun, dan dia punya closing adalah walaupun dia permainkan orang dekat apa ni, dekat depan kedai dia, tapi dia punya closing adalah, korang ni tengah-tengah sejuk kat luar, why not korang makan aku punya steamboat? Why not kau bawa aku punya awet tu masuk dalam aku punya kedai makan steamboat? Sedap ni. Itu dia punya closing. So bayangkan dekat TikTok, dia ada audience yang menghampiri 8 juta orang, kemudian dia punya contents tu tidak membosankan, dan dia punya video tu, dia punya content tu bukan setiap video ada promote dia punya business tau, tak. Sebab dia faham dia tak boleh terlalu keras. Mungkin dalam 9 video, mungkin ada dalam 2-3 video je yang dia cakap masuklah, apa ni, masuk kedai aku ni buka apa ni, restoran makan steamboat hotpot ni sedap. So dia punya content sangat menarik tau. Bayangkan dekat 8 juta followers dekat TikTok China, dan setiap hari ada contents yang sangat-sangat berbeza dan sangat-sangat fun. So benda ni aku rasa korang boleh, kalau kau ada planning untuk pakai TikTok sebagai kau punya marketing channel, so ini antara idea yang menarik lah. Kau tak, dekat TikTok tu orang nak, macam aku cerita tadi, aku nampak dia punya video tu, first video, lepas tu menarik lah konten ni kan. So aku lompat dekat dia punya account. So itu antara, macam mana ni cakap kan, conversion yang kuat tau dekat TikTok. Satu, kalau kau post satu video dan masuk dekat FYP, itu dah kira power lah. Kemudian kalau aku sebagai audience rasa kau punya FYP tu menarik, aku lompat dekat akaun kau dan aku akan tengok video-video lain. Dan itu antara bukti yang kau menghasilkan konten yang berkualiti, konten yang tarik orang untuk tengok lagi. Dan bila kau dah pandai step kedua tu, kau kena tarik orang pergi kedai kau pula. Macam brother ni, dia tarik orang pergi kedai restoran dia. Orang lain pula tarik orang lain yang dah masuk dekat akaun tu pergi dekat kedai, contohlah kedai Shopee dia. So itu antara proses yang terjadi pembelian dari seorang audience, dia jadi dia follow kau dekat TikTok, kemudian dia jadi customer. So itu yang sedang terjadi dekat China, dan benda ni sangat-sangat menarik. Aku selalu consume TikTok China punya contents, dan dia memang ajar banyak benda. Aku kadang-kadang aku tengok
aku perhatikan TikTok China ni, okay, dalam banyak-banyak video, konten siapa yang paling banyak likes, paling banyak views, paling banyak comments. Nah, daripada situ aku belajar. So aku tak tahulah dekat, aku tak tahu TikTok Malaysia ni dia punya, dia punya trend macam mana, adakah akan meletup macam Twitter ke Facebook ke, aku tak tahu. Tapi so far dalam beberapa hari ni aku ada ikut-ikut juga orang-orang apa, orang-orang pakar dalam marketing internet ni, diorang pun dah mula main TikTok ads. So kalau kau jenis yang apa ni, extrovert, kau jenis sukakan kamera, kau suka berlakon, aku rasa TikTok adalah satu saluran yang sangat baiklah untuk meluahkan kau punya kreativiti tu. Macam brother ni, brother loudspeaker ni, dia tak adalah kreatif sangat. Dia mungkin pandai kacau orang, dan orang yang dia kacau tu bagi feedback yang bagus. Orang yang dia kacau tu natural, orang yang dia kacau tu bagi positive feedback tau. So dari situ dia punya content creation tu nampak menarik, dan orang melekat dekat account dia, dan tak tahulah berapa banyak yang hasil daripada contents dia menjerit-jerit kat tepi jalan tu menghasilkan orang walk in dekat kedai steamboat dia. So itu yang korang boleh belajar lah. Okay, so itu satu, itu China. Sekejap aku rehat kejap. Korang ada apa-apa nak tanya tak? Untuk yang TikTok China tu sebelum aku melompat ke topik lain. Sekejap kadang-kadang DM masuk juga ni. Hello, Matt. Hello, siapa ni? Syazwan, nak tanya soalan. Yeah. Okay, Matt. Macam saya ni, saya, company saya baru start guna akaun TikTok tau. Okay. Tapi kita orang ni kedai, bisnes kita orang bisnes vape. Okay. Jadi kat situ, kadang-kadang kita orang akan dapat komen yang daripada budak bawah umur. Okay. So, kalau tak silap saya, TikTok ni kalau kita tak balas komen apa, akan menyebabkan susah nak FYP balik kan. So kalau okay, pada pendapat Matt lah, cara nak buat tu macam mana? Nak handle benda tu. Okay, aku jujur cakap kan, aku bukan expert. TikTok, tapi kau boleh follow akak ni, C-H-E-M-E-L-L. Sekejap aku cari dia punya nama tu apa dekat Twitter. Dia TikTok Malaysia dengan TikTok China lain tau. Aku tak boleh nak bagi pandangan tentang TikTok Malaysia. Cik Mel. Cik Mel yang gambar profil perempuan pakai tudung, dia punya hashtag tu Free Palestine. So kau boleh follow dia, dia pun ada buat kelas tutorial semua. Ini pun aku baru tahu daripada kau. Kau cakap kalau kau tak balas komen audience, dia tak naik dekat FYP. Ini memang aku zero. TikTok Malaysia memang aku zero. Even aku pun ada account TikTok, aku pun tak fokus aku punya contents dekat sana. Tapi okay, kau boleh teruskan pakai kau punya TikTok account tu. Tapi why not kaki kau sebelah tu dekat Twitter juga. Sebab Twitter pun ramai anak muda. Dan of course aku tahu sekarang Facebook ads punya apa ni, kos pun makin lama makin mahal untuk buat pengiklanan. Tapi baiknya kau berada di TikTok selangkah awal, dan yang aku dengar lah TikTok ads ni dia punya kos lebih murah. So why not kau just buat je kolam kau dekat TikTok tu. Aku rasa tak terlambat. Jangan sampai nanti orang lain punya apa ni, bila TikTok ads tu dah kos dia makin naik, baru kau nak masuk. Aku rasa itu dah terlambat lah. Sebab yang aku nampak, aku punya pemerhatian mudah je bro. Apa yang terjadi dekat China sekarang akan terjadi dekat Malaysia lepas 2-3 tahun. Contoh, kalau dekat China, akaun TikTok dia, kalau dia jual vape, aku boleh terus membeli dekat akaun TikTok tu. Aku tak perlu melompat dekat Shopee lagi.
Situ pun kita orang ada kesukaran enggak sebab yes. Okay, company ni, company vape saya ni, saya adalah antara orang yang termuda dekat situ dan yang agak pandai tau dalam internet ni. Yes. So, jadikan cerita, kita orang start TikTok buat-buat-buat and hari tu kita orang naik FYP. So, bila kita orang naik FYP tu, follower kita orang daripada 40 orang, sekarang dah 900 lebih. Nice. Tapi, banyak orang dia nak membeli. Tapi kita orang, bila okay, dia nak membeli, kita orang sertakan link Instagram kita orang. Tapi bila dekat Instagram tu, dia dah jadi macam, faham tak? Dia susah. Tak, kenapa kau lompat ke Instagram? Sebab daripada TikTok kan, kita orang boleh letak bio Insta tu. Kenapa kau tak tarik daripada TikTok ke Shopee atau website, web store kau sendiri? Sebab kalau Shopee kan, kalau nak dibandingkan harga barang-barang VIP, diorang akan main daripada segi harga. Okay, persaingan lah. Persaingan dia adalah harga. Sebab kalau kedai dengan Shopee, harga memang kita orang tak boleh lawan. Jenama sendiri ke jenama orang lain? Kita orang kedai, jenama orang lain lah, barang orang lain lah. Kita jual barang-barang, accessories, flavor, tapi orang lain punya. Cuma bila okay. Shopee tu dia memang tak boleh nak buat. Okay, kau tarik audience daripada TikTok pergi Instagram. Yes. Lepas tu Instagram diorang membeli dekat mana? Diorang bayar dekat mana? Setakat ni kat situ yang menjadi kesukaran. Sebab kita orang nak suruh diorang buy in lah apa. Lagi satu sebab website lah. Website kita orang baru nak aktifkan balik. Okay. Shopee, kau, of course aku faham kau boleh potong Shopee. Tapi aku rasa kalau dalam situasi kau ni, kau tak boleh potong website sendiri tau. Aku sebagai audience, aku masuk kau punya TikTok. Aku nampak Sazwan buat video yang menarik. Kemudian kau punya produk pun bagus. Aku tak nak kau tarik aku pergi Instagram, lepas tu nak pergi bank in pakai WhatsApp. Kita orang memang nampak buat macam tu. Itu yang nampak. Saya cakap menjadi kesukaran lah. So okay, yang benda ni pun aku rasa aku tak boleh bagi pandangan lebih sebab yelah, engkau mungkin bukan decision maker, betul tak? Engkau bukan orang yang buat keputusan. Tapi aku rasa kau boleh influence lah orang-orang atas tu. Tak boleh bang, macam ni bang, kita kena ada website sendiri daripada TikTok, tarik terus beli. Jangan tarik daripada TikTok, masuk Instagram, lepas tu pergi WhatsApp lagi. Itu dah memberatkan customer tau. Okay Wan. Faham. Terima kasih Mac. Okay, tadi aku stop kat mana eh? Okay, tak apa. Aku stop dekat dekat China. Yang mana kalau dia buka kedai vape, dia membeli dekat TikTok tu sendiri. So itulah kemudahan dia. Dan aku rasa kalau benda tu jadi dekat Malaysia lah, Shopee pun akan goyang lah. Shopee pun akan goyang dengan TikTok. Sebab itu kemampuan TikTok yang power. Sebab dia ada entertainment, dia ada social media, dia bagi audience apa ni, tinggalkan komen dengan bebas dan dia boleh buat payment dan boleh buat kedai dalam tu. So semua fungsi ada dalam TikTok tu. So bayangkan dia punya kemudahan tu kepada pengguna dengan penjual. Okay. Aduh, ramai pula masuk ni. 200 orang, okay. Okay, bab TikTok China tu dah settle. Nanti kalau ada apa-apa soalan ke boleh tanyalah. Aku pun tunggu dekat DM. Kemudian aku nak santai-santai je malam ni. Petang tadi ke? Petang tengah hari. Ini aku nak cerita sikit lah aku punya apa yang terjadi dalam hari ni. Aku borak dengan seorang supplier ni. Alhamdulillah, aku sebagai orang tengah agensi, company aku dan aku sendiri sebagai agensi orang tengah menguruskan hantar barang daripada China ke Malaysia. So hubungan kita bertiga ni, aku sebagai orang tengah, hubungan kita bertiga, klien Malaysia, agensi aku dengan supplier China ni dah berlanjutan sejak rasanya Februari. Feb, March, April, Mei, Jun. So 5 bulan hubungan tu dah terjalin dan klien tu terus menerus, okay, repeating order. Aku tak boleh bagi tahu produk apa, tapi dia punya quantity sangat tinggi. Repeating order setiap bulan sangat tinggi. Dan
masuk mungkin mungkin sebelum ni aku tak sedar, tapi hari ni aku sedar betapa bagusnya bila kita ini ini aku bercerita tentang trading China, betapa bagusnya kalau kita boleh maintain dengan satu supplier. Sebab sebab once dia dah faham, supplier tu dah faham apa yang kau nak, supplier tu dah faham apa kekurangan produk dia, dia akan jaga kau, dia akan jaga kita gila-gila. So ini ini aku perasan hari ni bila aku communicate dengan supplier tu, dia dia promote produk-produk lain yang yang dia boleh bagi harga yang betul-betul sangat menguntungkan lah kepada klien Malaysia aku ni. So even sample pun dia bagi free, macam-macam lah, macam-macam advantage yang dia dia mula nak berikan sebab dia dah nampak repeating orders tu semakin lama semakin naik, produk apa pembelian tu, procurement tu maintain je setiap bulan. So itu antara benda yang aku nak kongsikan lah sebagai sebagai sebuah agensi trading China ni. Aku kadang-kadang okay, ada juga customer Malaysia yang suka cari supplier banyak-banyak, dan boleh katalah, boleh, bukan aku nak merendahkan, tapi boleh kata klien macam ni dia punya business tu aku tak nampak growth yang baik tau. Dia stuck dekat situ sebab they keep looking for new things, they keep looking for oh supplier ni ada masalah tu, supplier ni dia tak nak apa fix the relationship tau. Berbeza dengan company atau customer-customer yang lebih suka maintain dengan hubungan-hubungan yang tak banyak ni. Dari situ aku nampak lah, aku nampak dia ni, dia punya company ni walaupun supplier tak banyak, tapi company dia dekat Malaysia besar. Dan kalau dibandingkan dengan orang-orang lain yang suka cari supplier, Fahim eh, nak cari supplier, tapi dia punya business tak, tak macam ni cakap eh, tak, tak growth, tak ada growth yang bagi aku lah tak tak berapa positif. So dan of course bila kita cakap pasal budaya China ni, China tanah besar, once hubungan dah terjalin, dia akan layan kau macam family tau, orang China tanah besar ni. Dan macam aku cerita, bayangkan eh, even kita yang kita yang non Chinese, maksud aku bukan tak reti bahasa Cina, aku boleh bahasa Mandarin. Bayangkan kita yang non Chinese ni dia boleh bagi advantage yang begitu banyak, bayangkan yang China Malaysia pula dia punya advantage tu berapa banyak. Aku pernah dengar satu cerita yang aku pernah naik satu kereta dengan supplier phone, casing phone. Dia cakap dia pernah hantar satu kontena phone ke Malaysia kepada orang China Malaysia tanpa ambil satu sen pun, sebab dia percaya consignment eh, dia percaya yang apa ni, orang Malaysia ni jual dapat profit, bayar modal, jual dapat profit, bayar modal. So bayangkan sampai macam tu sekali perhubungan antara supplier dengan peniaga dekat Malaysia, China dengan China lah. So itu satu, okay, itu satu part trading. Kemudian macam aku cerita awal-awal tadi, permulaan space aku ni, aku ada cerita pasal Naval, siapa yang sebut, macam nak sebut nama dia, Naval Rajnikan yang India tu. So, aku baca satu artikel ni pasal business juga, pasal life juga. Dia bagi contoh kalau kita gagal lah. Dia bagi contoh kalau kita gagal, kan kita akan mengeluh kan, why this happened to me, why, kenapalah bala ni turun dekat aku, kenapalah sial ni jadi dekat aku. So dalam artikel kena-mengena, tak tahulah Neville sendiri cakap ke atau penulis tu sendiri cakap, instead of kau apa ni merungut, apa mengeluh macam tu, why not kau change the question. Dia punya perubahan tu memang bagi aku impact dia besar lah. Bila sial tu jadi dekat engkau, kau akan mengeluh kenapalah benda ni jadi dekat aku, kenapalah tak jadi dekat orang lain, aku tak boleh hidup terus macam ni. Kau tukar kepada soalan yang apa yang aku boleh belajar daripada bala ni, apa yang aku boleh belajar daripada masalah ni.
what can I learn from this? So bila aku baca artikel tu memang mantap gila lah. dia punya even dia punya perubahan soalan tu daripada A ke B tu memang sangat menarik lah. Dan benda ni sangat-sangat penting lah untuk apa ni, usahawan-usahawan, anak-anak muda di luar sana. Sebab kita, macam mana eh, apa yang aku nampak lah, observation aku dalam zaman internet sekarang, bila kau nak kata fail tak, tapi jatuh lah dalam dunia bisnes ni, kau tak boleh kerap sangat guna perkataan fail lah, gagal lah. Kau tak gagal lah, kau cuma tak berjaya, kau belum berjaya. Bila kau jatuh tu, kau kena selalu tanya lah, alamak, this month punya sale tak sampai RM10,000. Kau tak boleh mengeluh tau, kenapa bala ni jadi kat aku lah. Instead, kau kena tanya, apa yang aku boleh belajar daripada aku punya jatuh ni? Apa yang aku boleh belajar? Kenapa orang lain punya jualan buku waktu PKP ni tinggi, aku punya tak? Apa yang aku boleh belajar? Apa yang aku patut belajar? So, nak cakap falsafah pun tak tahulah. Tapi, konsep, idea macam ni, kita perlu ada tau. Sebab, dan especially zaman internet sekarang, peluang banyak gila. Serius, peluang banyak gila. Even tadi pun aku cerita pasal TikTok. And Brother Shazwan dia cerita dia jual vape dekat TikTok. Kemudian Instagram. Kau kalau jatuh, kau kalau tak boleh okay dekat TikTok, kau mungkin boleh dekat Instagram. Kau mungkin boleh dekat web store kau sendiri, Shopee. So, apa yang aku belajar daripada artikel tu, jangan mengeluh lah. Jangan stuck tengah jalan lah. Sebab usahawan, orang meniaga ni, dia boleh diibaratkan sebagai seorang artis tau. Artis ni, dia orang yang creator ni, dia tak pernah berhenti tau. Dia takkan mengeluh, dia takkan give up. Dia akan keep going. Apa yang aku boleh belajar sini? Apa silap aku? Orang lain punya, mungkin silap staff aku, tapi apa yang aku boleh belajar daripada sini? Mungkin silap supplier aku. Apa yang aku boleh belajar daripada sini? Mungkin silap customer aku. Apa yang aku boleh belajar daripada sini? So, benda tu aku rasa impact dia sangat besar lah dalam apa ni, consumption apa yang aku baca hari ni. Hari ni ke semalam? Okay. Aku ada lagi satu dua benda nak cerita ni sebelum aku beransur. Ada apa-apa nak tanya tak? Shazwan seorang je speaker. Hey, thank you Zaid. Kau sah robot aman pun ada kat sini, Baki. Wey, 200 orang. Thank you. Tadi aku mula-mula tu dekat 60 orang. Sekarang ada 200. Okay, thank you guys. Eh, tak ada yang nak teman dia. Okeylah. Tadi TikTok China dah settle. Trading China dah settle. Lepas tu Naval. Okay, aku ada seorang mentor dekat Malaysia ni. Aku banyak belajar pasal bisnes dengan dia. Dia pun selalu tegur aku punya kekurangan. Okay, kejap eh, Edwin pun tadi sebelumnya dia ada buat space. Aku tak dapat nak ikut sebab makan. Kejap eh, aku approve Edwin. Yes, brother Edwin. Salam tuan. Okay, hari ni berkenaan, dengar ke? Semua dengar ke? Dengar. Okay, soalan berkenaan dengan TikTok China ni kan. So, saya ni bukanlah orang yang mahir pakai TikTok tau. Buka TikTok pun rasanya susah cepat lah. Tapi yang kita nampak, TikTok ni lebih fokus kepada golongan muda kan. Yang kalau tua ni memang takkan ada langsung ke, ataupun sangat tipis ke, atau macam mana. Sebab, and then secondly is, saya rasa persaingan kat TikTok ni sangat tinggi sebab konten-konten yang dia hasilkan tu boleh tahan gila-gila jugalah. So, untuk nak sampai tahap ke... Sorry, saya termute. Sorry, Edwin, sorry. Okay, yang kedua tadi, soalan satu pertama, dengar tadi eh? Dengar. Okay, yang kedua tu, macam mana nak top up konten-konten yang sedia ada? Sebab kreator-kreator yang sekarang ada kat dalam TikTok tu, dia macam konten dia gila-gila juga tau. So, nak beat tu, I think dia macam a different level lah. Totally different level lah. Kalau YouTube tu mungkin boleh lagi beat lah kan. Tapi TikTok tu susah. Ada macam cadangan ke ataupun cara ke?
Okay Edwin, bro Edwin, saya jawab soalan kedua dulu eh, yang bab creation tu, content creation tu. Hello Edwin, dengar tak? Dengar-dengar, saya mute je. Oh okay. Mungkin Edwin, Kausar dengan Aman, Zaid semua masuk lewat sikit. Waktu permulaan space hari ni, saya ada kongsikan satu account ni. So, satu account ni dia punya followers hampir 8 juta followers tau. Ni TikTok China eh. Hampir 8 juta followers. Dan dia punya main character, dia punya owner dia, nama dia Abang Loudspeaker. Abang Loudspeaker ni, dia mencangkung depan kedai steamboat dia, kedai hotpot dia, dan dia akan kacau orang yang lalu lalang, terutamanya pasangan lelaki perempuan. Dan daripada situ ada cameraman yang pegang phone dekat sebelah akan rakamkan apa ni, dia punya gerak-geri, dia punya perbualan, dan dari situ kontes tu terhasil dengan natural. Orang tepi jalan tu pun apa, pasangan-pasangan yang tepi jalan yang diganggu tu pun rasa okey, tak ada masalah, dan dijadikan kontes dekat TikTok. Dan ini menghasilkan 7.7 juta followers. Saya akan screenshot dia punya account tu nanti, dan saya akan bagi satu contoh video macam mana dia ganggu bakal-bakal pelanggan dia. So apa yang saya nak cerita dekat sini, yes, mungkin kita perlukan creativity dekat TikTok, sebab yelah, orang-orang yang pandai media ni, yang ada kamera yang bagus, dia kreatif, dia boleh hasilkan satu konten yang bagus. Tapi contoh kepada Abang Loudspeaker yang 7.7 juta followers ni, dia just mencangkung, dia kacau orang, dia tarik trafik masuk kedai steamboat dia. Semudah itu. So, bukan nak cakap korang tak boleh jadi kreatif, tapi kena cari cara lain. Kreatif ni memang susah. Kita kena always create contents. Memang susah. Saya sebagai seorang yang aktif dekat Twitter, Facebook pun, saya kadang-kadang nak perah otak nak hasilkan satu tweet yang capai 100 likes pun, saya pun kadang-kadang tak mampu. Tapi why not try different thing yang you pakar? Itu je yang saya boleh bagi tahu. So, Abang Loudspeaker, dia gunakan platform TikTok, dia kacau pasangan yang lelaki perempuan yang lalu depan kedai dia, dia tarik trafik, masuk kedai, dia buat duit. Semudah itu. So, you have to be different. Nak be creative ni memang saya bukan pakar dia lah. So, macam contoh lah saya ambil saya sendiri. Saya akan fokuskan dekat Twitter, saya cakap pasal bisnes, saya cakap pasal China. Sebab saya rasa tak ramai yang boleh cakap pasal China macam saya. So, dekat situ kita boleh tarik audience. So, itu jawapan saya yang untuk soalan kedua. Okay, soalan pertama, audience yang tua. Ini pun sebenarnya macam mana eh? Okay, saya consume content daripada TikTok China ni. Kalau apa yang saya perhatikan, yes, anak muda memang ramai gunakan TikTok China, tapi ada juga golongan tak adalah tua sampai 50 ke atas, tapi 40 ke bawah tu masih ada yang sangkut dengan Twitter, dengan TikTok. Ada konten-konten yang buat orang 45 tahun tersangkut dan menghabiskan 2-3 jam dekat situ. Kenapa dia nampak golongan muda yang lagi banyak main? Sebenarnya benda tu bukan saya nak kata salah, tapi tak tepat. Sebenarnya, berdasar kepengetahuan saya tengok golongan tua ni, bukanlah kata golongan tua, yang berusia lah kita kata kan. Diorang nak create content tu terlalu nak menjual. Mac faham tak kat situ maksud saya? Faham. Dekat situ yang menyebabkan orang-orang yang berusia ni, diorang kurang masuk FYP. Sebab tu yang macam Bro Edwin cakap lah, Bro Edwin nampak just orang-orang yang muda-muda je yang main. Tapi sebenarnya orang tua ni, diorang nak create content tu, diorang tak tahu antara, bukanlah saya kata basic tau. Basic nak bagi video kita FYP, nak bagi untuk ni untuk business owner lah antaranya. First, video selalu buat. Sekurang-kurangnya untuk awal-awal ni, 3 kali satu hari. Lepas tu, hashtag main peranan. Hashtag tu buat sampai dah limit.
dah tak boleh buat. Macam saya dulu, view 30, 40, paling tinggi pun boleh jadi 60. Dah ada satu time tu dapat paling tinggi lah. First time, 20K. So, saya start apa yang saya tengok daripada Google semua, belajar, dia kata banyakkan hashtag dan video kalau boleh lebih daripada 15 saat dan lagu main peranan. Letak lagu-lagu yang tengah famous. Kalau saya nak jawab soalan Bro Edwira. Mac, maybe I can answer on the statistics for TikTok Malaysia because recently sila. I have a discussion with my friend yang kerja dengan TikTok Malaysia. So dia kata segmen wise TikTok Malaysia ni ada dua segmen paling besar lah. Satu segmen umur 40 hingga 45 kat hingga 45. Di segmen tua kat situ. Lepas tu yang the rest tu yang paling besar segmen muda lah. Umur 20 ke 25. So these two segment yang control TikTok kat Malaysia. Maksudnya yang contribute content kat Malaysia. So if you want to kata sell something or content, give content kat TikTok, maybe these are two segments yang you can kata yang boleh attract to your business. Itu je. Thank you Zaid. Edwin, ada apa-apa Edwin? Okay, terima kasih Tuan Zaid, Tuan Syazwan. At least ada sedikit penerangan lah kan. Sebab biasa masuk TikTok ni saya pun tak tahu nak buat apa sebenarnya. Selain daripada tengok marketing, lepas tu dia dah start on the weird side of TikTok kan. Dah start menari lah, dah malah dalam. Okay. Macam Bro Edwin. Macam mana? Weird tu macam mana? Sorry, macam mana? Weird. Pelik tu macam mana? Pelik tu adalah, itu adalah, tak tahu lah. Dia mungkin dia dah tahu age I lebih kurang berapa ke apa, dan dia mungkin ada algoritma ke. So dia akan bagi konten-konten yang pelik lah, yang macam yang weird lah. Weird lah yang macam mana cakap, dia nanti agak lucah ke situ lah kot. Oh, okay. Kalau saya pula, kalau saya guna TikTok China ni, dia memang okay, bila saya like apa ni, orang budak-budak gym yang buat pergi gym atau pergi bersukan, jogging, besoknya dia akan feed benda yang sama tau, konten-konten yang sama. Dia jarang lari daripada apa yang saya suka. Dia jarang lari daripada interest saya. Matt. Yes, Sazwan. Saya ada belajar dari Gary V. Dia kata memang itu cara dia untuk kita bestkan TikTok kita. Contoh kalau saya suka sneakers kan. So saya search sneakers, saya search fashion, streetwear apa. Saya like banyak-banyak video berkaitan benda tu. Esoknya, dan lepas tu kita punya FYP akan penuh dengan benda tu. So kalau macam Bro Edwin cakap, mungkin konten yang tak menarik, yang weird tu, lah sebab TikTok tak jumpa lagi. Okay, Edwin ni jenis jenis apa? Saya rasa mungkin saya jenis tengok lepas tu tak like kot. Dia scroll. So dia pun test. Scroll dia test lah. Test konten kan. Dia yang saya belajar lah, ada dua cara. Satu, you like. Contohlah saya like orang yang jogging. Kemudian kalau bawah tu keluar TikTok apa konten memasak, saya akan klik lama-lama not interested. So mungkin itu akan bantu dia punya algoritma untuk faham apa yang saya nak lah. Okay, kemudian dekat saya punya Twitter ni ada yang tag, Brother Izul tag saya, tweet daripada Edwin. Compared to other social media platform, TikTok offers a much quicker path to audience growth, averaging 180%. So macam saya bagi tahu Brother Syazwan tadi, saya rasa awal pendedahan TikTok dekat Malaysia ni masih merangkak tau. So once dia dah ada kemampuan macam TikTok China dan kita dah lama dalam TikTok di fasa awal ni, itu akan bagi banyak keuntungan tau. Macam Brother Syazwan yang sedang buka kedai vape dekat TikTok, menghasilkan konten vape dekat TikTok Malaysia ni, saya rasa bukan tak boleh alihkan pandangan, tapi maintain dekat situ, keep creating contents dekat TikTok Malaysia tu. Bila dah sampai masa, dah ada fungsi tu, you boleh buat duit. Dan cubalah, cuba sebaiknya dapatkan audience yang
dia macam Instagram dulu lah. Dia macam dulu punya Instagram. Dulu punya Instagram, dia punya organic reach tu tinggi. So, ini yang saya nampak TikTok ni, kalau you dah masuk FYP dan you boleh tarik audience tu masuk ke you punya account dan dia follow, dan seawal mungkin itu banyak kebaikan di masa mendatang. Mungkin ada sekarang dah 220. Macam saya, idea mudah. Apa yang terjadi dekat China sekarang akan terjadi dekat Malaysia akan datang dalam 2-3 tahun. Apa yang Shopee buat adalah apa yang Taobao buat. Apa yang apa yang ada pada TikTok, fungsi TikTok dekat Malaysia, kalau tak ada kekangan, TikTok Malaysia akan buat. Membeli dekat platform yang sama, membayar dekat platform yang sama, mengisi alamat dekat platform yang sama, dan terus dia tamat dekat situ. You consume content dekat TikTok, you nampak dia promote satu produk yang menarik, aku nak beli kasut lah daripada content creator ni, bayar dekat situ, terima barang dekat situ. So why not, kalau ada kemampuan untuk menghasilkan content dekat TikTok, buatlah sekarang supaya tak terlambat nanti. Okay. Thank you Zahid, thank you Edwin, thank you Shazwan. Apa lagi yang aku nak cerita? Itu je lah kot. Pasal mentor bisnes aku ni pun, aku belajar daripada dia. Okay, kan hari ni aku ada TikTok pasal lelaki kan, anak-anak jantan kena keluar bekerja. So mentor bisnes aku ni pun dia ada cerita benda yang sama. Kita sebagai orang lelaki ni kena rajin keluar rumah, lepas tu apa ni, cari duit, isi peti ais supaya apa, masukkan aircon dalam rumah. So soalan aku dekat dia, so macam mana kalau anak kita terabai dekat rumah, masa kita dengan anak tu? So brother tu dia cerita, kau kena perhatikan anak kau bila dia dah masuk usia remaja. Bila dia dah masuk usia 15, 16, 17, 18. Sebab waktu tu dia dah mula merasakan nak kebebasan. Dia nak rebel. Aku rasa kita semua tahu, kita semua dah pernah lalui fasa tu. So mentor bisnes aku nak cakap, time tu lah yang kau kena betul-betul fokus dekat rumah. Time tu lah yang kau kena jadi betul-betul jadi role model. Waktu dia tengah nak rebel tu, sebelum dia rebel, sebelum dia melawan tu, time tu lah kau kena perhatikan dia betul-betul. Kau tak ada masalah ekonomi waktu tu, kau boleh fokus dekat rumah, kau boleh guide dia dekat situ, waktu tu, fasa tu. After that, kau dah boleh lepaskan dia. So, itu yang mentor bisnes aku ajar. Seawal mungkin, kau sebagai lelaki, keluar, dirikan bisnes, sell something, apa, buka company, jangan ada masalah ekonomi. So dan perhatikan bila anak kita dah capai usia remaja tu, itu yang kita kena mula concentrate dengan dia punya growth, anak-anak tu punya growth. So itu je lah kot untuk malam ni. Apa lagi aku nak cerita? Itu je lah. So, speaker-speaker dekat sebelah aku ni, ada apa-apa nak tambah tak? Sebab aku tengok korang masuk lewat. Brother Edwin pun ada space depan aku tadi. Kausar, Zahid. Zahid ni pun best juga. Zahid, ingat nak ajak Zahid dah cerita pasal bisnes juga. Sebab hari tu pun nak kongsi pasal apa dengan Zahid? Pasal Shell. Shell ke investment? Cuci minyak. Cuci minyak. Tu tak apalah. Next time. Zahid, dah ada anak belum, bro? No comment. Okay, yes, sorry. Okay, Kausa, ada apa-apa nak tambah sebelum aku tutup? Tak ada apa sangat, cuma apa tadi, bila kau cerita pasal TikTok semua, aku tak pandai sangat lah. Tapi bila cerita pasal audience ni, yang paling penting kalau kita nak bina audience bukan kita kejar numbers dulu, tapi kita kejar audience yang kena dengan matlamat kita. Maknanya kalau kita nak jual kasut, janganlah cari audience orang yang minat memasak ke apa kan, yang tak kena lah.
Bila dan jangan terlalu fokus sangat pada nombor. Sebab bila terlalu fokus pada nombor, nak view juta, nak viral apa semua, kita akan ada tendensi untuk buat benda-benda bodoh untuk jadi viral. Sebab tu memang ada pun apa orang yang marketing viral secara bodoh. Sebab apa? Sebab dia fokus sangat pada nombor. Tapi kita tak tahu pun berapa je jualan dia based on marketing viral tu. Ah ha, itu jelah sikit je. Itulah kalau kita dapat apa ni audience yang organik tu lagi sedap lah. Betul-betul organik tu aku setujulah. Maksudnya cumanya maknanya janganlah kita terlampau fokus kepada nombor sampai kita lupa kepada siapa kita buat konten ni. Ha, siapa target market kita. Itu je lah. Baik. Okay. Zaid, kata-kata penutup Zaid. Kata penutup, tak pasti kalau korang okay atau tak. Dengar apa pasal Pak Utih, Pak Utih dekat TikTok. Pak Utih ni dia selalu bagi nasihat pasal komunikasi pasangan husband and wife kan. So dia bagi content tu quite regular and then in between tu dia akan jual dia punya macam some sort like seminar. So from that dia punya nasihat tu dia macam kata bagi content. And at the same time, dia macam attract people to come to dia punya seminar. So, maksudnya dia jual secara indirect. Dia bukannya macam, kata, terlalu menekankan untuk orang beli tau. So, in a way, dia akan attract people kalau you give a good content. Kalau you tengok dia punya content itu dekat TikTok, yang mana nama TikTok tu Pak Utih eh. So, Pak Utih ni dia akan bagi nasihat pasal keluarga, pasal komunikasi husband and wife. So basically dekat situ dia dah ada dia punya base followers dekat situ and then dia punya seminar pun ramai attend. So I think the way kalau you nak menjual dekat TikTok ni maksudnya you kena kata jual tapi tak menjual. Ha, itu dia punya konsep dia. Ha, itu saja pada saya. Terima kasih. Okay, ini mengingatkan downgrade lelaki tu dapat sampai 2,000 like, 2,000 tweets tau. Maknanya isu problem apa ni masalah lelaki perempuan ni setiap hari akan pasti akan ada benda baru yang boleh di argue. So account tu brother lelaki tu akan pakai baju jenama Lining. Tak ada satu pun video yang dia tak pakai baju Lining. Okay, ini aku dapat perasan. Dan jorang akan argue. Dan bila jorang argue, komen tinggi, like banyak, views tinggi. So, daripada situ aku rasa indirectly, bila orang nampak dia ni pakai baju Lining selalu, aku nak beli baju Lining. Ha, itu salah satu account. Dia tak push. Dia tak hard sell. Dia tak push, kalau kau nak beli baju jaket Lini ni, pergi dekat link kat bawah. Aku rasa dia tak pernah. Dia tak pernah cakap macam tu dekat video contest dia. Tapi dia punya lakonan tu, dia punya apa ni isi tu memang sangat menarik lah. Laki, perempuan, gaduh, suami isteri, apa ni curang, itu ini, setiap hari ada konten baru pasal laki perempuan. Okay, akaun kedua adalah akaun brother ni, dia jadi barista Starbucks. Account tu tak dinamakan Starbucks sama sekali. Okay. Tapi dia tak silap aku, dia dinamakan barista. Kemudian ada logo Starbucks. Dia ambil video dalam kedai Starbucks tu juga. Dan dia akan buat lawak. Dia akan buat live lesson. Dia akan buat benda-benda kelakar. Dan dia punya views, dia punya followers, dia punya engagement sangat-sangat tinggi. Dan bila aku korek, mungkin betul, mungkin salah, account tu sebenarnya Starbucks yang sponsor. Starbucks yang bagi mungkinlah investment untuk buat satu account yang tidak terlalu direct menjual. Sebab yelah, bila orang buka TikTok, itu account official Starbucks, mungkin dia dah agak dah, okay, Starbucks mungkin akan jual promosi dekat account official dia. Tapi ada satu account yang mana brother ni buat lawak, jadi seorang barista, ada logo Starbucks tu sendiri, ada apron Starbucks tu sendiri,
Kemudian ini pun aku akan tunjukkan lah, nanti aku akan tunjukkan dekat aku punya Twitter macam mana dia buat dia punya contents. Tapi dalam masa sini aku tak terjemah. So dua account channel yang ada kesan yang mendalam dekat aku sama juga dengan apa yang Brother Zaid cerita tu lah. Dia tak menjual, dia bercerita, dia hasilkan content. Bila dia push sikit, ikut aku punya kursus, orang mula masuk, orang mula membayar. So itu antara contoh dia lah. Okay Edwin, kata-kata penutup. Okay, sebab TikTok ni bukan area saya lah. Okay. Oh, okay, so okay, itu je lah. Nanti apa-apa hal yang mana yang TikTok account yang aku mention dari awal tadi, aku akan tweet kejap lagi, dan contoh-contoh video pun aku akan bagi tahu. So thank you semua. Berapa orang? Ui, 245. Ramai juga. Okay, thank you guys. Tu je lah, aku nak santai-santai je malam ni. Next time kita jumpa lagi. Kalau aku ada idea baru ke, ada content baru ke, ada benda baru aku belajar, aku kongsi kat sini. Thank you Kausar, thank you Zaid, thank you Edwin, thank you Sazwan.